Anda kembali bersama kami. Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG, puluhan rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Kramat Pulo dalam Senen, Jakarta Pusat, Selasa siang ludes terbakar. Sejumlah warga menjadi korban kebakaran menangis histeris menyaksikan rumah mereka ludes terbakar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api. Api yang pertama kali muncul dari rumah kontrakan ini diduga kuat akibat kebocoran tabung gas LPG, karena warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan yang disertai dengan kobaran api. Tiba-tiba dari bengkel asap gede, ya saya lari, rumah saya udah pengen ngamatin apa-apa, udah gak bisa. Oh, udah gede aja, Bang. Sempat ada ledakan gak, Bang? Ada, gas saya kan selalu ada di dalam. Ledak sempat berkali, Bang. Awalnya api berasal dari rumah siapa nih, Bang? Dari rumah warga dalam juga, cuman gak tahu saya. Oh, iya, Bang. Meski sempat mengalami kesulitan karena lokasi titik api yang harus melewati gang sempit, namun petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian setelah menerjunkan 25 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Randy Sanjaya, MNC Media memberitakan.